Halo Pak. Iya. Iya betul Pak. Iya pokoknya yang di Jogja itu harus sekitar minggu depan lah Pak. Iya. Supaya cepat menghasilkan. Betul betul. Oh belum bisa. Paling ya minggu-minggu depan lah. Saya masih urus kirim mobil dulu. Iya harus. Kan udah mau ya waktunya beli mobil baru lah. Ya. Oh. Oh ya, mungkin begitu dulu Pak. Saya ada tamu nih, ada anak kos mau bayar. Ya, oke, makasih Pak. Enje, jangan marah tadi telepon bela tiro. Bukan senang kat ini bebang bang aku berdatang. Kira-kira ini ada perlu kok Enje? Aku bela telepon berarti ada perlu toh, Mas mau baca cerita. Uang kos. Oh ini uang kos kok Enje. Oh, Mas sampai minta uang beras di lunar saya. Nope. Tuh. Ini jujur Ence, orang tua orang belum kirim. Pengalasan selalu sama ya, lama-lama lu keluar kosa, Suto. Boleh jujur ini, tapi datang tinggal dengan Ence begitu. Gila kok. Pit cari kos di lubang mana kok? Masa pit tinggal dengan beta nih? Nah kira-kira ini tunggakan seberapa bulan Ence? 3 bulan, 900 ribu tuh. Kok ini 900 ribu saja? Oh kalau sajuna bayar toh? Ini SB waktu toh. Waktu untuk bayar? Iya yeah. Nah kalau begitu bekas waktu sampai sore, so. Kalau son bisa, nah sore keluar, so. Nah. Sore hari ini? Iya, toh. Masa bulan depan? Ence itu terlalu cepat, Ence maunya. Kasih waktu agak lama, biar ini Ence mau suruh bekerja apa? Kau vandering, kau bikin tembok, kau atau plester rumah aja. Asal kasih waktu, Ence. Lu kerja begitu dong, cuma tambah lebih pusing, sa. Tapi mau kerja, betul? Betul, plester ini rumah, Ence. So, andalah. Ini, sa, lu kirim bepung apa? Batu warna dong, nih. Be ada mau kirim batu warna toh. Lu kirim urus itu semua sampai dong semua sudah kirim tuh. Eh? Boleh, boleh. Tapi minta minta tolong disapa su. Hai, kok itu bukan be pengurusan usaha toh? Atau mau pi plester rumah sa? Ane usaha sa. Ah. Pisu. Kirim lewat apa? Sindo Express. Harus kirim lewat Sindo Express oh. Baik, Enci. Harus. Masa? Benar. Tumben dulu sendiri. Motor. Pak dosen ada pinjam kok, makanya benar dulu tunggu. Ketemu Pak dosen ini? Ini lu sendiri tobat kasih pinjam bab tua. Maksudnya tobat kerman? Kau yang sampai dorong-dorong motor, kau rantai dan terlepas itu. Sandi, ini kan Sandi, dia berani ulang, lain harus pukul dia di depan dia pukul rektor. Itu tuan kurang ajar itu. Ay, kok dia juga di umur dari ketong, nah. Tapi kan ini apa toh, ketong hargai dia pun gelar toh. Ya, kalau begitu bagi semalu dia di depan dia mahasiswa, sah. Tapi itu sentral sadis. Ya, daripada bermain fisik, Naris. Bisa sampai lupa bagi tujuan utama dari sini. Apa? Lu tahu kok sonde yang ini orang biasa kirim-kirim barang dong tuh. Barang apa? Barang. Pakaian kok, batu kok, pokoknya benda berharga dalam jumlah yang banyak terus kirim ke luar, ke jauh-jauh gitu. Ya, ke pakai dengan kontainer begitu. Coba pitanya di Susi Rara, sa. Dia yang biasa kirim-kirim barang, nah. Dia tahu. Oh, dia biasa kirim lewat apa ya? Biasa dia pakai Sindo Express. Nah, ini makasih ya. Oh, coba pitanya, sa. Okay. Lu masih kuliah seurus bisnis, ya? Apa salahnya mencoba ya sambil kuliah sambil belajar toh? Oh, baik. Tapi kalau lu sendiri buat apa-apa nah, lu dan Bepi kok? Lu bisa, Bepi kalau mbak enak dengan dia, su. Masuk, bejalan doi. Oh. Siang Susi, buat apa kok? Naris, Bepi baru duduk-duduk, sini ke mana, ke mana? Ini Susi Rara toh? Naris, lu sendal lebih tak lah kok Naris? Sorry man, ini Susi Rara kita tambah cantik sa. Eh? Yang sampai ada mandi kembang. Iya, masa sih? Lu bawa bagian bikin malu man. Susi, sono sama dengan muka sendiri Susi. Beta omong ini sesuai apa yang beliha. Serius kok Naris? Akhir mana ada mau apa? Gue bantu lu. Hah? Sonde. Omong sudah Naris. Oh, nabi omong su? Nabi minta tolong. Minta tolong apa? Gini, Ence kan ada suruh beta mau kirim di pembarang. Di mana kok
itu survei yang urus, nah. Oh. Besan tahu mau minta tolong siapa. Iya, iya, besan tahu. Ence ada mau kirim depung itu, batuara numpi Ambon sana. Jadi, bebantu lu nanti, tenang, sa. Tadi dia bilang mau kirim lewat ini. Sindo. Sindo Express, pas tuh. Sindo Express ada buka cabang di Ambon, tuh. Anaknya Susi bisa tahu. Heh, naris, naris. Bepo mantan kerja di Sindo Express, sayang. Jadi bisa tahu semua, karena bepo mantan suka tahu beta kalau dong ada mau buka cabang di Ambon sana. Nah, Susi bisa bantu beta kok? Ya, bisa lah. Habis bisa bantu, bisa bantu. Ini, tapi beta sudah ada uang, kok mau bayar? Ya sudah, sudah apa-apa, naris, ya. Untuk Angel apa sih yang sonde, dan bepo bantu lu juga. Huh? Jangan sih. Ini suka tempi bau urus, kan? Weh, dua orang ada urus apa? Kan yang bisa bilang, rahasia kalau untuk di pendetailnya beta son perlu kasih tahu. Nope. Oh, aduh, beta son mau perlu tahu. Naris, jalan su, ada hal yang lebih penting daripada tengang di sini. Jalan su. Bahagia kak kero, kosong bahagia su. Halo Ence. Ah, Susi. Ini katanya Ence udah mau kirim barang lah, kok Ence? Ya, biasa, habis pembuat warna dong. Oh, nah basuh. Kirim dengan Sindo Express, toh? Pasti. Oh, itu pasti aman dong, toh? Ya, pasti aman lah, Ence. Dan Ence sudah perlu khawatir lagi. Karena ketika Ence kotong akan kirim ini barang, Ence sudah perlu telepon-telepon lah. Karena nanti semua sistemnya lewat WhatsApp. Jadi, kayak Ence bisa tahu Ence pembarang di mana, tuh nanti dong informasinya ke Ence lewat WhatsApp nanti. Nah begitu sobat. Oh nih, nah berarti dia aman toh Ence? Aman, pokoknya lu urus ini sampai habis, biar kasih free 2 bulan. Susi! Kenapa? Gas. Gas. Oke deh Ence. Kuasa. Om Ben, mana Om Ben? Sonde, gue mau tujuan datang cari lu, sa. Wih, tunggu perlu beta, ini kemana? Begini, bosan. Beta ini rencana mau bisnis kecil-kecil, kirim barang di Ambon begitu. Menurut lu kemana? Bagus tuh, Om Ben. Apalagi sekarang ada Sindo Express ini buka kantor di Ambon tuh. Pakai Sindo Express, sa. Aman kok? Aman, Om Ben. Om Ben cek di aplikasi Sindo Express tuh, itu lengkap info jadwal kapal, kotong tahu kotong barang sudah sampai di mana. Semua lengkap di situ. Oh, Bejo rencana ya bisnis kecil-kecil, sa. Bye, Om Ben dong bisnis. Beta ojek, sa. Seperlu memang begitu, itu juga rezeki ya. Selamat siang. Halo, selamat kak. Selamat siang. Ya, bagaimana? Ada yang bisa dibantu? Ini kakak, ini Mas Budi ada. Oh, Mas Budi. Mas Budi sekarang ada di Ambon. Ada lihat kantor cabang di sana. Kebetulan Sindo Express sekarang sudah buka di Ambon. Oh, Mas Budi ada di Ambon. Iya, kak. Susi, Mas Budi siapa? Perasaan di semua kantor ini ada Susi pemantan. Lu tau beta, beta ini prima dona, sayang. Makanya di semua kantor itu pemantan ada. Dan sampai sekda. Jadi begini kak, biar kalau mau semua di sana ada soal apa-apa. Kau tau ada mau kirim barang kak. Oh kirim barang. Iya. Barang apa kak? Ini batu warna kak. Batu warna. Bisa kak. Kemana kak? Tapi aman kok kak. Pastinya aman kak, karena pelayanan Sindo ini yang terbaik. Ketemu barang di luar. Oh bisa kak. Berarti ketemu kaban juga urus iya, ya kak. Mari kak, kita okay. Urus ya. Oke, okay, makasih. Kakak, ini barang beta selesai ya. Oke. Okay. Oh terima aduh, makasih banyak kak. Iya kak, barang sudah siap dikirim kak. Oh, nah baik. Kakak, ya. Beta ini minta maaf ini.
aman kok. Pasti aman, Kak. Kalau di Sindo, kakak pembarang, ketong jamin akan tiba di sana dalam keadaan baik. Oh, terima kasih, Kakak. Ya, makasih banyak, Kakak. Ya. Ketong masih di sini, tahan. Oke, okay. Mari, Kak. Iya, iya, mari. Hei, Naris, akhirnya, Susi, dia boleh ungkap isi hati, kok. Kenapa, Le, Naris? Tapi Susi jangan pikiran aneh-aneh dulu. Lu gila-gila, kenapa, omong sudah? Be, minta maaf, selama ini beta anggap Susi jahat, sombong. Tapi ternyata berkat bantuan Susi, bepung uang kos bisa free 2 bulan. Ya begitu, Sonari. Saya namanya kotong hidup bertetangga tuh, kotong harus saling membantu, toh sayang. Itu Susi. Jadi makanya kotong saling membantu pasti itu. Namanya manusia son bisa hidup sendiri, toh Susi. Besok-besok Susi hamil terus melahirkan kotong yang tanam di pari-aris. Ya pasti sudah mau sapa. Lepas orang-orang terdekat yang bantu beta juga. Karena kebaikan itu dia akan circle dengan kebaikan. Juga. Ya betul sekali, Nare. Saya. Tapi besok. Makanya ini. Akhirnya ini Sindo Express kirim di Amon sana juga, enjep barang dong ini. Okay. Nah sudah, ketunjul oleo suku. Homa ini, dia masih penasaran ini, Pak Budi. Iya, Naris, eh. Cerita terlalu panjang kalau beda Mas Budi, Mas sudah biar. So, nanti baru bercerita lu, ada waktunya lu harus tahu itu siapa. Beb mantan. Oh, sehingga mantan terus kalau lupa hubungan suami. Soalnya beta ini setia, sayang. Naik kencan, suami. Suami. Tadi beta lihat ini, Susrara dengan Naris ada bawa enjep foto. Dongki ada muat barang begitu. Hah? Oh, sudah. Itu yang cepu barang dong. Kudong pi mana? Tahu deh. Yang sini terlalu berpilih kasih betul, Ben. Kok kenapa? Awalnya itu barang dong, Ben, harus antar. Sudah, mari kudong pi tanya toh. Hah? Tuh, Ben. Duduk sedikit, Ence pasti mesti dalam. Sedikit lagi besok keluar nih. Ence ini biasa keluar cepat, kok lama ya? Tahu dari lu ini. Cuma Ben panggil. Ence! Kuat, Om Ben. Ence! Cok kuat lah ya. Weh, Ence! Mas mikir apa di sini? Weh, kosong pucara, ini memang terlalu. Bisa main belakang tuh. Hah? Maksudnya? Itu batu warna dong sebenarnya beta yang antar. Ya bosan, kan lu sentau bawa oto, nah. Ya tapi bukan dia bicara begini, Ju, Naris. Heh, bosan nih, jangan terlalu, Ju. Suka mau mati kok apa kok. Intinya itu batu warna tuh sampai di aman nanti dengan selamat, ha. Susi dong kirim dengan Sindo Express, toh? Iya, kok tong kirim dengan Sindo Express. Soalnya di Sindo Express justru ada buka cabang baru di Ambon, toh. Dan sekarang sudah ada di Ambon sana. Dan dong jaminkan kok tong pembarang sampai dalam keadaan baik-baik saja. Yes, gitu. Woi, kosong kurang ya, yes. Ada apa? Ence? Pekerjaannya sudah selesai. Ketum sekirim Ence pembatu warna. Bakal sampai di Amon dalam keadaan baik-baik saja. Beres, beres, beres. Yes. Kirim sampai di mana? Ambon. Maksudnya? Iya kan, Ence mau kirim itu batu warna ke Ambon, tuh, Naris. Ambon? Naris, Susi, dia mau kirim itu batu warna dong, pi di Surabaya. Surabaya? Jadi ke mana, Su? Kok jadi ke mana, Su? Maksud tanggung jawab, toh? Siapa yang suruh pikirin di Ambon? Pergi kejar itu kapal, toh? Kejar. Oh, kejar kok, berenang kok, apa kok? Besok sama mau tahu, Lai. Katanya sama mau tahu, Ence. Maksud lu sama mau tahu? Ya, Ence ikut di Ambon, Su, toh. Naris? Ya. Naris? Ya. Naris? Ya. Dengar kosong deh, bapak ada rekam beta di kios. Bangun, 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 aku menunggumu. Datang, datang sudah. Berondong tua.